Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kemenangan Kristus atas maut kiranya membuat kita yakin dan penuh kepastian dalam menjalani kehidupan ini atas penyertaannya. Saat ini bersama saya Sindia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Akan dibuka kelas KOM seri 100 di hari Minggu secara onsite yang akan dimulai pada tanggal 16 April 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dan akan dibuka juga kelas KOM seri 100 reguler hari Selasa dan Kamis secara online yang akan dimulai pada tanggal 25 April 2023 pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti kelas KOM 100 onsite atau juga online, dapat menghubungi Ibu Chana Tarigan. Kelas KOM ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen Pelayanan Kemanusiaan melalui Klinik Surya Kebenaran telah aktif kembali melayani masyarakat lewat tenaga dokter dan para medis yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan ini terbuka bagi masyarakat umum. Berlokasi di dua tempat, yang pertama di GBI Rumah Persembahan dan yang kedua di Jalan Taman Kirana nomor 14 Medan dengan jadwal praktek Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 16 WIB dan Sabtu pada pukul 9 sampai 14 WIB. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Suster Minasi Tepu di nomor berikut ini. Shalom, hari ini di Sekolah Minggu ada pembagian celengan. Celengan ini tempat kami menabung untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami diajari mencintai rumah Tuhan sejak kecil dan kami mau ikut membangun rumah persembahan. Papa, Mama, Om dan Tante, mari kita semangat membangun. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuatku sisa di hidup. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa
pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Yesus Kristus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Pada hari ini, Dia dibangkitkan. Selamat Paskah. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.